Kembali di Butut Channel, sehat, bahagia. Butut Kriswanto, nyaman di perut, gak bikin kembung. Kok iso? Konten walaupun nyaman di perut. Masuk. Kami memiliki ruang di badan dengan sistem sirkulasi udara, di mana tekanan udara positif digunakan untuk menjaga udara dalam ruang tetap bersih. Udara bersih ini disaring dengan menggunakan mud filter dan telah melewati UV sterilization. Setiap sudut ruang di badan, kami juga menempatkan air purifier dengan HEPA filter untuk memastikan udara tetap bersih dan sehat. Mohon kerjasama. Record. Jangan udah. Jangan lupa record ya, Rek. Sing kamera empat tok berarti. Ready, ready. 1 menit, 2 menit sih. Yo. Loh, aku enggak datang nge-sweet ya berarti. Intronya piano ya. Dari cross kanan. Oh iya, kameranya masih mati. Kamera 7 udah nyala. Kamera 8 mati. Ya, kamera 7 gelap. Cahayanya hati-hati. Main 500-600 ya, Mas? Ya, kalau ngambil musik begitu aja. 500-600 ISO. 500-600 ISO. Kalau ngambil jemaat 400 ke bawah. Oh iya, WL dari bawah. Kalau ngambil jemaat kayaknya sama kayak ngambil musik, soalnya pasti jemaat gelap kok. Kamera 8 masih mati yo. Oh iya iya, oke. Okay. Oh, siap. Udah masuk, sip. Oke, siap ya. Mulai dan 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Namun piano ready ya. Cross kanan ready. Mari kita baca di Mazmur 40 ayat 5 sampai 9, kita baca bersama-sama. Slide on, oke. Berbahagialah orang yang percaya. 4. Oke, slide. 4 on. Mas Yu, engko nanti pas break coba zoom out ngono ya. Slide sama zoom out lek bisa. Mas Chris ding kok Mas Yu. Namun tetapi Engkau telah memberi aku telinga yang dapat mendengar suara, lalu aku berkata, inilah aku, dalam gulungan buku tertulis bagiku, aku senang melakukan kehendak Dia Allah, hukumu kusimpan di dalam hati. Ready, kamera 8, standby, 8 on, 4 on, kamera 7 on, 6 on. Oke. Kamera 8 standby. Kamera 7 backup singernya 8 on. Udah diambil musik. 4 on. Kamera 6 on. 5 on.
on. Oh, tahan dulu. Kamera 4 on. Kamera 4 standby. 8 on. Kamera 6 on. 3 on. On. Kamera 8 on. 8 on, paling kiri. 6 on. 7, tahan dulu, 7, tahan dulu. 4 on. Oke, 7 standby. 7, telap. 7 on. On. 8 kenapa 8? 6 on. Oke. Okay. Oh ya, ambil jemaat guys, jangan lupa. 4 on. Well. Kamera 6 on. Kamera 8 standby. 7 tahan dulu. 8. 8 on. Kamera 7 on. Oke, kamera 7 on ya. 4 on. Siap interlude. Kamera 6 on. Kurang headroom. 4 on. 4 on ya. Kamera 8 standby. 8 on. Oke, sip. Kamera 7 on. Cemat. 4 on. 6 on. Wih. Yo yo yo. 4 standby. 4 on. 8 on. 7 on. 6 on. 6, 4. Sumot. Sumot, nice. 8 on. Oke, kamera 7 ambil cemat. Pending kiri, kamera 7. Kamera 7 pending kiri, kamera 7 on. Pending kiri terus. 6 on. Kamera 8 on. 4 on, ini kanan. Namo on. Kamera 8 standby. Tahan dulu ya, 8. 8 on. Come on. 7 tahan dulu. 4 on. Oke, okay, kamera 7 sen. 7 on. Kamera 6 on. Kamera 8 standby. 8 on. 4 on. Kamera 7 on. 6 on. Kamera 8 standby. 8 on. 4 on. Oke, okay, semua sip. Kamera 6 on. Kamera 7 standby. 7 on. Ayo. Kamera 6 on. Kamera 8 tahan dulu. Kamera 8 standby. 8 on. Oke, okay, tahan, tahan. 4 on.
Kamera 6 standby. 6 on. 4 on. Kamera 8 standby. 8 on. 4 masih on itu tadi. Kamera 6 on. Kamera 7 on. Kamera 6 on. Oh sorry, 5 on. Kamera 8 on. Oke, okay, bening kanan, sip. 6 on. Paton. Kamera 7 on, boy. 7 on. Oke, okay, sip. 8 on. Come on. Well, well. Cemat, cemat. Dari, ambil dari atas, cemat. Cemat, dor. 4 on. Kamera 8. Kamera 6 on. Kamera 7 on, boy. Oh, kelihatan momen lagi. Kamera 8 on. Kamera 7 pening kiri. 7 on. Pat on. Kamera 3 standby. 3 on. Pat on. Kamera 8 standby. 8 on. Kamera 7 on. 4 dan 4 on. Kamera 6 standby. 6 on. Kamera 8 standby. Kamera 8 di up. 8 on. Oke, sip. 4 on. Kamera 6 on. Kamera 7 on. 6 on. 6 on. Kamera 8 standby. 8 on. Ini kiri. 6 on. 5 on. Berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita. Welcome to Gideon Church. Hari ini kita sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan lebih lagi. Ya, sebentar, Lord. Kita ada di minggu yang kedua. Bentar. Tahun baru ini. Oke, close up standby. Close up on. Reformasi. Seperti biasa, saya akan membacakan pertanyaan. Nanti saudara semuanya akan membacakan jawabannya. Dan kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Loh, ini ya apa? Belum ya. Nanti pertanyaan ya. Katekismus Reformasi. Selat dulu ya. Apakah ya. Allah itu? Saudara, Allah adalah pencipta dan pemelihara semua orang dari segala hal. Dia tahu tidak ada batas dan tidak berubah dalam kuasa dan kebenaran, kebaikan dan kemuliaan, hikmah dan keadilan. Tidak ada yang terjadi kalau tidak berdia dan boleh berdia. Kita baca Mazmur. Saya baca, guys. 86, ayat yang ke-8 sampai yang ke-10 dan 12. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan. Dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu, ya Tuhan. Dan akan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Tapi Engkau ya Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih. Silakan duduk semua. Ada orang lamun ya. Saudara, kalau kita bicara tentang Allah, maka kita bicara tentang Allah yang kamera dalam hal kita. Karena banyak orang kamera 7 memakai nama Allah, tetapi Allah yang berbeda. Buang dari atas ya. Yang tertulis. Iya ya.
Saudara, Allah yang kita sembah, Allah yang kamera 7 kitab adalah Allah yang masuk ya, kamera 7 on. Dunia ini beserta isinya. Dia yang berkuasa, dia yang mengatur, dan dia yang memerintah dunia ini. Kamera 6 siap? Allah belum. Kita adalah Allah transcendent. Artinya apa? Allah 4 yang on. Berdaulat, Allah yang berkuasa, Allah yang melampaui ruang dan waktu, dan melampaui sejarah manusia. Kamera 6 standby. Jadi tidak mungkin bagi manusia untuk datang kepadanya, tidak mungkin bagi manusia kamera 8 menghampiri Allah yang transcendent. Kamera 8. Ayo, masuk. 8 on. Yang transcendent, dia adalah Allah yang imanen. Allah yang begitu dekat dengan umatnya, Allah yang begitu mengasihi umatnya. Allah yang oke, tahan dulu kamera 6 umatnya, on. Allah yang bisa dipercaya oleh umatnya. Itulah Allah yang tertulis di dalam Alkitab. Allah Kamparawat. Saudara bayangkan, Allah yang maha kuasa, Allah yang tidak tujuan sorry. Allah yang mengatasi ruang dan waktu dan sejarah manusia. Kamera 6 on. Turun di dalam sejarah manusia. Dia berinkarnasi menjadi manusia sama seperti kita. Hey, 8. Daging sama seperti kita. Ready ya. Dia berkorban bagi kita. 8 dia masuk. Menyelamatkan kita. Bahkan 8 on. Dia tinggal di dalam hidup. Wow. Ini adalah kebenaran yang luar biasa. Ini adalah kebenaran yang tertulis. 6 on. Mengenai Allah yang kita sembah. Kemudian pertanyaan, apa aplikasinya dalam hidup kita? Saudara, jika kita tahu kebenaran ini, Allah yang transen. Ini tadi lower tetep udah. Allah lower tet. Allah yang iman. Gak apa sekarang ya? Jika hari ini kita menghadapi pergumulan yang begitu berat. Jika hari ini kita merasa diombang-ambingkan oleh dunia ini, oleh perasaan kita, datang kepada Tuhan. Datang. Empat on. Dia begitu dekat kepada kita. Allah yang mengasihi kita, Allah yang tidak pernah membuang kita, Allah yang selalu tujuh ada bersama-sama kita. Tujuh on. Nanti kita ada di dalam. Enam. Amin. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Mari saudara, hari ini kita mau merenungkan pembacaan Katekismus Reformasi. Mari pada hari ini kita bersyukur. Empat, senpai. Bahwa Allah empat, oh, yang transenden, dia menyatakan dirinya, dia menghampiri umatnya, sehingga dia okay, dari yang imane, Allah yang namun begitu dekat dengan kita umatnya, Allah yang begitu mengasihi kita. Kamera 8, senpai. Kita tidak bisa dipisah. 8 mari kita merenungkan dan kita bersyukur atas kebenaran ini. Terima kasih Tuhan. Kamera 5 on. Wih. Terima kasih Tuhan buat karya buat pernyataanmu, kau yang menghampiri kami. Tanganmu yang memegang kami, bukan kami yang memegang kau. Tetapi engkau turun, engkau memegang tangan kami dan menyelamatkan. Itu adalah mujizat yang terbesar, sehingga kami bisa bersyukur, kami bisa menghampiri Engkau karena pengorbanan Yesus bagi hidup kami. Terima kasih di dalam nama Bapa, Putra. Oke, okay, piano ya. Haleluya. 5 on. Amen. Kamera 8 standby piano. Oke, okay, kamera 8 on. Siap ya, 8 on. 8 on. Hati-hati, siap. Kamera 6 standby. 6 on. Meski semua bangsa dan kerajaan runtuh. 4 dulu. Kamera 7 langsung kamera 7. Oke, kamera 7 masuk. 7 on. Kamera 6 on. Kamera 8. 8 on. Coba buang ke jemaat bisa enggak? Berkuasa setiap jam.
Kamera 6 standby. 6 on. Kamera 3 on. Kamera 7 on. Kamera 8 on. 4 on. Kamera 6 on. Kamera 7 ambil jemaat ya. Kamera 8 standby. 8 on. Kamera 6 on. Kamera 7 pending kiri. 7 on. Pending kiri. Enam on. Empat on. Empat delapan standby. Delapan on. Oke, tahan dulu. Enam on. Alas bocor. Kamera tujuh bocor ke Dio. Ke atas aja nanti. 4 ton. Kamera 7 on. Ya belakangnya. 4 ton. Kamera 8 on. Come on. Kamera 7 ton dulu. Gerai pelan ya. Kiri. Kamera 7 on. Nah, pukulan. Mantap. 4 on. Kamera 8 tahan. 8 on. Nama. 4. 4 on. Kamera 7. Ayo standby. 7 on. Kamera 8 on. Mantap. Kamera 6 on. On. Kamera 7 on. Kamera 8 on. Tahan dulu 7. 6 on. Oke, sip. Kamera 8. 8 on. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Dia adalah Allah yang kekal. Dia Allah yang tidak pernah berubah. Bentar. Lower thought on. Terima kasih. Saat kami melihat dunia Tuhan, yang kami lihat itu penderitaan, kesengsaraan. Sepertinya tidak ada harapan Tuhan. Tetapi kami kembali diingatkan untuk kami melihatmu Tuhan. Piano lagi intro. Lagu engkau keempat. Allah yang penuh dengan pengharapan. Standby piano. Dan engkau adalah Allah yang setia bagi kami. Biarlah hari ini kami mau memujimu. Kami mau menyembah. Mensyukuri kesetiaan. Kamera 7 standby. Engkau 8 sorry 8 masuk 8 on. Engkau yang selalu beserta. 7 tampil juga. Sumber sukacita kami. 7 on. Terima kasih. 8 on. 3 on. 6 on. Yesus, kamera 8 ambil singer ya, singer. Kamera 7 udah ngambil alat musik. 7 on. Tilap. Ambil ke wajahnya coba tilap.
naik. Enam on. Kamera apa standby? Empat on. Kamera apa standby? 8 on. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku karena kasihmu. 6 on. Mari dengan segenap hati kita, kita mau angkat suara kita, pujikan. 4 on. Sekarang ambil cepat. Kamera 7 standby. 7 on. Next ke depan ya guys, jauh dari belakang. 6 on. 8 sorry. Allah yang mulia sempurnakan 6 on. Agar indah piano. 5 on. Kamera 8 on. 8 on ya. Kamera 6 on. Imon. Kamera 7 on. Dorman Fanong itu loh lampu bijare. Ini kayak mau gambarnya monoton guys. Kamera 6 on. Lampu bijare manfaat sampai ke jemaat iso. Nah. 8 8 on. Oke, 7. Kau memberikan 6 dulu. 6 on. Oke, 8 7 on. Selamat kami Tuhan. 4 on. Sekarang ku memuji. 6 on. Allah yang setia. 8 standby. 8 masuk. 8 on. Berbuat tetap. 6 on. Sorry. Kamera 7 on. Cepat, cepat slide, 4 on. Sekarang 5. 6 on dulu, saya 5. 5 on. 8 standby. 8 on. 6 on. Waduh, pas intro tapi indah. 5 on. Kamera 7 on. Eh, ambil kamera 7. Kamera apa standby? 8 on. Mantap. Mantap, lur. Tahan dulu, lur. 6 on. Oke. Okay. Mohon. 4 slide. 7 tahan. 4 on. 7 on. Sekarang ku menyembahmu. Allah yang mulia. 8 on. 6 on. Saya undang kita angkat tangan kita. Kita mau pujikan dengan segenap hati kita. Olof. Karena suaramu. 8 yuk, 8 main di kanan. 8, 8, 8 on. Ayo kanan, 8 on ya. Amin. Terus, terus, terus. Ini doa kami. Kamera 7, tahan dulu. Ini ucapan terus, syukur. Terus. 7 on ya. Oke, sip. Mantap. 4 on. 6 dan 6 on. Mantap. Engkau bukan lagi Allah yang jauh, Tuhan.
Engkau adalah Allah yang imanen. Allah yang dekat dengan kami. Allah yang personal bagi kami. Allah yang selalu bersama dengan kami dalam setiap musim dalam hidup kami. Tidak pernah sekali-sekali Engkau meninggalkan kami. Tapi justru Engkau adalah Allah yang menuntun Kamerat kami. Kamerat 8. Allah yang membimbing kami. Gini. Allah yang menampukan kami saat kami mungkin sibuk dengan kehidupan kami sendiri, sibuk dengan dunia ini. Tapi oleh inisiatif-Mu, Kau datang menghampiri kami, membawa kami untuk kami kembali masuk dalam rancangan-Mu. Sehingga hari demi hari, tahan dulu 7. Engkau membuat kami semakin serupa dengan-Mu, sesuai dengan apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami. 6 on. Ini adalah ucapan syukur kami, Tuhan. Tidak bisa digambarkan dengan kata-kata, Tuhan. Tapi kami sungguh mengucap syukur untuk kasih-Mu, untuk kesetiaan-Mu yang besar, Tuhan, bagi kami. Sehingga kami bisa melewati hari-hari kami itu dengan sukacita. 8 ya. Daripada-Mu, Tuhan. 8, 6. Terima kasih. Enggak situ, enggak sini. Bapak, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Coba ya, 8. Firman-Mu ini membantu kami untuk tidak selalu memandang kepada dunia, tapi kami memandang kepada karya salib-Mu yang cukup bagi kami. Pening kanan. Kasih-Mu yang selalu cukup bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. 5 senpai, 5 on. Amin. Silakan duduk, Saudara. Sip, mantap. Mantap. Langsung. Tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Untuk menghindari kontak fisik, iya, kami menyarankan Anda untuk dapat memberi dengan cara mentransfer. Ya, formasi ini kayak mau ya. Yang kami Kak Dora di slider, Kak Ges di atas. Dengan scan QR code melalui aplikasi-aplikasi yang ada di samping saya. Dan juga setiap Anda pasti sudah menerima kartu informasi Ways to Give di kursi Anda masing-masing. Segala informasi yang dibutuhkan untuk memberi ada dalam kartu tersebut. Dan bagi Anda yang ada kendala dengan sistem online dalam memberi, kami juga menyediakan amplop yang dapat Anda pakai untuk memberi secara tunai. Lalu dapat Anda masukkan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di pintu keluar saat Anda pulang nanti. Kita memberi bukan supaya kita diberkati, tetapi kita memberi karena kita sudah live streaming. Diberkati. Sebelum memberi, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kasih karunia-Mu yang begitu besar bagi kami. Terima kasih untuk keselamatan yang Kau anugerahkan kepada kami. Dan saatnya Tuhan, kami akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biar setiap pekerjaan kami itu untuk pemberitaan kebenaran firman Tuhan, untuk Injil bisa didengar oleh banyak orang, Tuhan. Dengan segala sukacita kami siap untuk memberi. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal yang Esa, kami siap untuk memberi. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Hi Church, happy Sunday. This is Gibeon Weekly News. Mulai minggu ini, kegiatan gereja tengah minggu telah diaktifkan kembali. Check this out. Hello Church, it's so good to see you again. Liburan telah berakhir, dan saatnya kita aktif kembali dalam pekerjaan, pelayanan, dan komunitas care group di tahun yang baru ini. Saya ingin memberikan semangat kepada kita semua untuk menjalani tahun 2022 ini dengan pengharapan hanya kepada Kristus sebagai poros kehidupan kita. Meskipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi sepanjang tahun ini, ada begitu banyak berita yang mungkin malah membuat kita semakin resah, atau ada musim baru yang harus kita hadapi, keputusan-keputusan besar yang mungkin harus kita ambil. Tetapi biarlah kita tidak terjebak dalam kekhawatiran atau mengandalkan kekuatan kita sendiri. Mari kita percaya penuh bahwa hidup kita ada di dalam rencana dan kedaulatan Tuhan yang sempurna. Seperti firman-Nya di dalam Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu." Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Pengharapan kita hanya ada di dalam Kristus. Karena itu mari kita memasuki tahun ini dengan perspektif Injil. Kita melangkah dengan iman dan bersandar penuh pada Kristus. Sebab Ia pula yang menyempurnakan iman kita. Di mana kita dimampukan untuk dapat bertekun dan memberi yang terbaik di dalam pekerjaan, sekolah, pelayanan, komunitas, dan juga keluarga. Mari membawa terang Injil ke dalam dunia yang semakin gelap, bukan berdasarkan kekuatan Anda, namun Kristus yang ada di dalam hidup saudara dan saya.
Soli Deo Gloria. Gracia. Gibeon Church akan mengadakan baptisan bagi saudara yang belum pernah dibaptis dan rindu untuk dibaptis, bisa mendaftarkan diri melalui www.gibeon.church. Tanggal pelaksanaan baptisan akan diinformasikan lebih lanjut setelah Anda melakukan pendaftaran. Demikian informasi untuk minggu ini, sampai bertemu minggu depan dalam ibadah onsite dan online. Don't forget to pray, doakan untuk 3 orang, share, bagikan Injil kepada 3 orang, and invite, undang 3 orang untuk mendengarkan Injil. Pastor Mike. Happy Sunday and God bless you! Salam sejahtera di dalam Kristus, jemaat semua. Happy New Year. Salam dari keluarga saya, Christian, dari Los Angeles, California. Saudara, selama beberapa minggu terakhir, saya memang belum bisa bergabung dengan Gibeon Church karena 3 alasan, saudara ya. Yang pertama, saya harus ke United States, ke Amerika, karena saya baru saja diwisuda untuk gelar S2 yang kedua, yaitu Master in Christian Apologetics dari Biola University. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya juga menemani istri saya business trip, karena istri saya adalah CEO dari perusahaan kami yang sudah dibina dari tahun 2005 sampai saat ini. Nah, selama 2 tahun karena pandemi, CEO kami, yaitu istri saya, belum mengunjungi kantornya di US dan juga bertemu dengan para klien dan customer yang tersebar di beberapa kota di United States. Dan yang ketiga, saya juga mengantarkan anak saya yang sulung, yaitu Jonathan Christian, untuk melanjutkan sekolah perguruan tinggi di Los Angeles, kota di mana dia dibesarkan sebelum kita sekeluarga pindah ke Indonesia. Nah, hati saya mendoakan Anda semua bahwa di dalam menyongsong tahun yang baru ini, Anda semakin kuat di dalam Tuhan, dan juga melalui khotbah berseri yang baru ini, Anda semakin sadar bahwa the name of the Lord is the strong tower. Nama Tuhan adalah menara yang kuat, dan kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Amin. Nah, minggu ini kita akan dilayani oleh sahabat saya, seorang pastor yang saya sangat kasihi, homegrown pastor. Nah, pastor yang berikut ini sangat spesial karena dia ada di Gibeon sejak lahir. Tumbuh dewasa, digembalakan, dimuridkan, menikah, berkeluarga, bahkan sekarang jadi seorang papa, jadi seorang putri. Dan banyak sekali dari anak-anak Anda yang di youth digembalakan oleh beliau selama beberapa tahun terakhir. Seorang gembala yang sangat baik, seorang pengkhotbah yang tajam dan sangat gospel centered, and I'm very proud of him karena dia adalah bagian dari kita sendiri. Dan hari ini dia akan membawakan firman Tuhan kepada saudara semua dan kepada kita semua. Nah, mari sama-sama kita berdiri. Saya undang saudara berdiri. I'm very proud of him, ya. Let's stand. Let's honor and give a warm welcome to our own pastor. Pastor. Siap, Master. Dave Rindi Hatuguan. Come on. Yes. Thank you, Master Mike, yang ada di LA. Saya minta Anda untuk bangkit berdiri. Hari ini kita akan membaca pengakuan iman rasuli karena kita di minggu yang kedua. Mari kita baca sama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, saudara. Sejenak tenangkan hati kita, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita datang di hadirat-Nya. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kesetiaan-Mu. Kami punya Allah yang standby. Kami punya Allah yang baik. Kami punya Allah yang menyertai kami. Okay, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu. Hari ini kalau kami boleh beribadah, hari ini kalau kami boleh memuji dan mendengarkan firman-Mu, kami percaya ini adalah anugerah buat setiap kami, Tuhan. Biar hati kami seperti tanah yang subur, yang siap ditaburi oleh benih firman-Mu, Tuhan. Mampukan hamba-Mu juga untuk dapat menyampaikan dengan baik dan mudah dimengerti oleh setiap kami, Tuhan. Roh Kudus, berkaryalah di tengah-tengah kami. Kami berdoa hanya di dalam kurang banter, ta. Amin. Shalom, saudara. Oh, iya. Senang sekali dapat bertemu Anda. Saya juga ingin Pastor menyapa Anda yang Slaughter melihat tayangan ini secara live streaming. Welcome to Gibeon Church.
this is a good place to call home, karena di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tapi tempat di mana kita semua disempurnakan oleh anugerah Tuhan. Saya juga mengucap syukur boleh diberikan kepercayaan untuk berbicara di depan kalian, Anda, dan ini juga kehormatan sekaligus mendebarkan, karena pertama kalinya buat saya berbicara di ibadah umum, karena saya biasanya banyak berkhotbah di youth atau kelas-kelas APS, kelas training dan lain sebagainya. Tapi saya sungguh suka cita untuk memberitakan kabar baik Injil buat Anda. Anda semangat, amin. Amin. Hari ini kita akan memasuki minggu kedua dengan judul God is Peace. Kita akan belajar bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang memberikan damai sejahtera. Saya percaya hidup kita selama bertahun-tahun, bahkan ketika mau menjalani tahun 2022, saya yakin kita punya banyak kekhawatiran atau ketakutan. Sangatlah wajar kalau kita diselimuti oleh kekhawatiran. Nimaon, saya percaya itu manusiawi, saudara. Kalau diselimuti daun pisang, namanya itu lemper, ya saudara. Jadi sangatlah wajar kita sebagai manusia biasa mengalami kekhawatiran. Karena itu kita akan belajar bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang memberikan damai sejahtera. Amin. Kita akan belajar melalui salah satu tokoh Alkitab. Tentunya kita tidak asing dengan sebuah pepatah, pengalaman adalah guru yang berharga. Tapi faktanya terlalu mahal untuk kita alami sendiri. Jika kita melihat kisah-kisah dalam Alkitab, banyak sekali pengalaman-pengalaman seorang yang dipakai Tuhan mengalami jatuh bangun, dan kita bisa belajar sehingga kita tidak perlu melakukan hal yang sama seperti mereka. Hari ini kita akan belajar mengenai Gideon. Saya percaya ketika kita melihat kisah Alkitab, kisah Alkitab bukan hanya sebuah dongeng atau cuma cerita motivasi, tapi setiap kisah Alkitab, kisah Tuhan selalu dirancang untuk terhubung dengan kisah kita. Amin. Kita akan baca sama-sama dari kitab Hakim-Hakim ayat 6 sampai 20, ayat 6 pasal 6 11 sampai 24. Saya akan bacakan untuk Anda. Tentunya saya tidak akan bacakan semuanya karena nanti terlampau panjang. Saya minta Anda untuk membaca bersama-sama dan Anda memperhatikan dengan saya. Hakim-Hakim 6 11 sampai 24. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Ayat 12, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Ayat 13, jawab Gideon kepadanya, ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Ayat 14, lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Ayat 15, tetapi jawabnya kepadanya, ah Tuhanku, dengan apakah akan ku selamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye. Dan aku pun seorang paling muda di antara kaum keluargaku. Ayat 16, berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Saya loncat langsung ayat 21. Dan malaikat Tuhan mengulurkan tongkat ada di tangannya, dengan ujungnya disinggungnya daging dan roti itu. Maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Kemudian hilanglah malaikat Tuhan dari pandangannya. Selanjutnya, maka tahulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan. Lalu katanya, celakalah aku,
Tuhanku Allah, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Ayat 23, tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. Ayat yang terakhir 24, lalu Gideon mendirikan mesbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Mesbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiezer. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari pembacaan firman yang telah kita lakukan, setidaknya ada tiga hal penting yang dapat kita pelajari tentang God is peace, saudara. Yang pertama adalah, yang bagus untuk kita renungkan, Tuhan mendidik umatnya dengan membiarkan mereka menanggung konsekuensi dosa. Dalam kisah ini, selama 40 tahun, bangsa Israel mengalami masa damai di bawah kepemimpinan hakim-hakim sebelumnya, yaitu Deborah. Ketika dalam masanya Gideon, bangsa Israel kembali dibuang oleh Tuhan. Tuhan mengizinkan mereka di dalam pembuangan dan dicengkram oleh bangsa Midian. Mereka kehilangan damai sejahtera, mereka kehilangan pengharapan, mereka hidup dalam ketakutan. Dan yang paling parah, mereka kehilangan damai sejahtera dan kemerdekaan. Oh, dan itu hal yang cukup tidak enak, saudara. Orang itu paling senang itu apa sih? Merdeka. Waktu kemarin kita di COVID lagi tinggi-tingginya, waduh, di rumah aja itu, aduh, lesu sekali. Gak bisa kemana-mana, gak bisa merdeka di mana-mana. Gak enak, saudara. Mungkin kalau kita bisa memahami namun kondisi Gideon pada waktu itu, mungkin ya saudara, gak semua, mungkin kita dulu pernah terlilit hutang dan dikejar debt collector. Waduh, gak enak sekali, diintimidasi, ditunggu depan rumah, ditelepon kerabatnya, ditelepon semua, dipermalukan, dan lain sebagainya. Saya gak pernah mengalami seperti itu, saudara, dan jangan sampai. Tapi saya sering sekali mendengar cerita dari kerabat dan rekan-rekan saya yang pernah mengalami seperti itu, saudara. Itu situasi yang tidak enak, saudara. Kalau kita gak bisa bayar utang, ketika debt collector datang ke rumah Anda, apa yang dilakukan? Dok, dok, dok. Apa yang kata-kata yang pertama? Bayar hutangmu, betul ya? Bukan ketika Anda buka pintu, damai sejahtera aku tinggalkan kepadamu. Bukan kayak gitu ya, saudara. Kalau Anda, aduh pak, saya gak bisa bayar hutang pak, aduh saya gak punya duit, mari kita masuk dalam doa. Tidak mungkin seperti itu ya. Kalau kayak gitu, se-Indonesia pada hutang dan gak bayar ya, saudara. Jadi ketika kita dalam kondisi yang terdesak, itu adalah kondisi di mana kita itu mengalami kesengsaraan dan penderitaan. Tapi ada ungkapan yang menarik dari C.S. Lewis. Penderitaan adalah pengeras suaranya Mister Tuhan untuk membangkitkan dunia yang tuli. Karena justru melalui penderitaan, fokus kita terhadap Tuhan dikembalikan. Fokus kita dari keadaan sekitar kita kembali pada karya keselamatan Tuhan, saudara. Jadi melalui penderitaan, justru ini menjadi pelajaran iman. Kita dimurnikan dan kita kembali kepadanya, saudara. Amin. Dan namun, saudara sekalian, Gideon ini mengalami ketakutan ketika orang Midian datang. Foton. Mereka itu merampas hasil pertanian mereka. Mereka itu mengambil hasil pertanian bangsa Israel, sehingga bangsa Israel, waduh, terjebak kelaparan, mengalami situasi yang gak enak. Dan mereka merasakan tersiksa dengan keadaan itu, saudara. Mungkin kalau Anda mengalami penderitaan, saya percaya justru ini adalah alat Tuhan untuk memurnikan kita. Amin. Amin, saudara. Amin. Jadi ketika Anda menderita, it's okay. Anda gak perlu menghujat Tuhan. Mungkin jangan terlalu pakai sesuatu yang tidak enak itu untuk menyatakan kemuliaannya bagi setiap kita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Dan yang kedua, kita belajar bahwa Tuhan berdaulat memakai siapa saja untuk menyatakan kasih dan kuasanya. Setelah saya gali lebih dalam, Gideon di sini adalah seorang petani. Dia
hanya bergelut dengan urusan pertanian, dan beberapa teolog menyatakan bahwa Gideon ini memiliki sifat pengecut, saudara. Ketika Allah memanggilnya untuk membebaskan umat Israel dari Midian, Gideon gak langsung mau meresponi perintah Allah itu, saudara. Gideon gak mau. Tuhan, aku ini gak bisa apa-apa. Aku gak mau, Tuhan. Kenapa kok aku yang dipanggil? Kenapa kok aku yang disuruh untuk membebaskan bangsa Israel dari cengkeraman orang Midian? Kenapa gak ada orang lain kah, Tuhan? Malahan Tuhan ngomong, kamu pahlawan yang gagah perkasa. Bagi Gideon mungkin ini Tuhan ngapain sih? Ngeprank, sarkas, ngenyek ya bahasa Surabaya, atau nyindir, atau gimana? Orang jelas ketakutan kok dipaksa untuk membebaskan bangsa Israel. Yang bener aja, Tuhan. Bagaimana mungkin aku ini seorang petani yang hidup hanya bergelut dengan urusan tanah, bibit, bacak-membacak, dan lain sebagainya, kok disuruh kayak gitu? Jadi wajar kalau Gideon menolak, sehingga Gideon minta berbagai tanda dari Tuhan untuk meyakinkan Gideon untuk dapat melangkah maju. Dan seperti pada umumnya, Gideon hanyalah manusia biasa seperti kita. Gideon selalu terbatas ruang dan waktu, sementara Allah tidak pernah terbatas ruang dan waktu, saudara. Gideon gak tahu apa yang terjadi di masa depan, tapi Tuhan tahu. Tuhan tahu apa yang terjadi di masa depan. Dan singkat cerita, di sini Gideon memenangkan pertempuran itu. Tapi sebelumnya, apa yang terjadi? Malaikat Tuhan mendatangi Gideon. Gideon dan gereja kita ya, saudara. Gideon beda ya. Jadi Tuhan, malaikat Tuhan mendatangi Gideon. Minggu lalu kita belajar, rekan saya evangelis Nathanael, ketika malaikat Tuhan itu datang kepada hambanya, itu bukan cuma malaikat biasa, tapi ketika malaikat Tuhan datang ke salah satu tokoh Alkitab, biasanya itu adalah mereka itu adalah preinkarnasi Kristus, bukan mereka, tapi adalah Tuhan yang menjelma jadi manusia, tapi dalam perjanjian lama, makanya preinkarnasi Kristus. Jadi malaikat Tuhan itu mewakili, merepresentasikan Tuhan di perjanjian lama, saudara. Tuhan tidak hanya menampakkan dirinya, tapi Tuhan juga menyatakan dan memberikan damai sejahtera kepada Gideon. Sehingga, singkat cerita, mereka memenangkan pertempuran itu. Ada 300 orang bersama-sama Gideon dalam pertempuran itu, saudara. 300 orang itu tentunya bukan tentang film Spartan yang dulu itu ya, beda jauh ya, saudara. Jadi Tuhan memberikan 300 orang itu untuk memenangkan pertempuran, sehingga mereka dapat menang. Tapi kita perlu ingat, kemenangan yang dicapai oleh Gideon dan 300 pahlawan itu tentunya bukan karena kekuatan mereka, tapi ada tangan Tuhan yang menyertai mereka. Ada Tuhan yang memberikan damai sejahtera kepada mereka. Semua tergantung di tangan siapakah hidup kita. Hari ini, jika Anda mengalami sebuah pergumulan, Anda mengalami tantangan, kalau hidupmu ada dalam tangan Tuhan, kita akan pasti menang. Amin, saudara. Kalau hari ini Anda mengalami sesuatu yang kok tidak ada jalan keluar ya, kok hidupku gini-gini aja ya, percayalah kalau hidupmu di tangan Tuhan, kita akan menerima kemenangan yang sejati. Semua tergantung di tangan siapa. Namun ada sebuah ilustrasi yang menarik. Bola basket di tanganku berharga 150.000. Bola basket di tangan Michael Jordan berharga 33 juta dolar. Tergantung di tangan siapa. Baseball, tongkat baseball di tanganku berharga 60.000. Tongkat baseball di tangan Mark Maguire berharga 19 juta dolar. Tergantung di tangan siapa. Gitar Gibson Les Paul di tanganku mungkin hanya jadi barang koleksi yang mahal dan indah. Tapi gitar Gibson Les Paul di tangan Slash akan menghasilkan melodi yang indah dan memorable, saudara. Stick golf di tanganku mungkin hanya dapat untuk memukul tikus yang nakal yang masuk ke dalam rumah, atau digunakan untuk mengganjal pintu.
Tapi di golf di tangan Tiger Woods bisa menghasilkan 90 juta dolar lebih, tergantung di tangan siapa. 5 roti dan 2 ikan mungkin produk McDonald's Fillet Office ya saudara. Tapi 5 roti 2 ikan di tangan Yesus memberi makan 5.000 orang. Paku di tanganku mungkin hanya berguna untuk memasang hiasan dinding, tapi paku di tangan Yesus Kristus menghasilkan keselamatan bagi manusia berdosa. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amen. Semua tergantung di tangan siapa? Segala sesuatu tergantung di tangan siapa? Di tangan Allah. Sesuatu yang kecil dan nampak tidak berarti dapat berdampak. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Justru Tuhan memakai orang-orang yang merasa dirinya underdog, merasa dirinya enggak mampu, merasa dirinya enggak layak, justru dipakai Tuhan sebagai alat bagi kemuliaannya. 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29. Rasul Paulus mencatat, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Kita baca sama-sama, supaya jangan ada orang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Kita tahu bahwa justru anugerahnya itu sempurna ketika kita sadar bahwa kita adalah manusia lemah dan tidak berdaya. Paton. Justru anugerahnya itu semakin nyata. Saya jujur sebagai kepala keluarga, walaupun saya baru menikah kurang lebih 2,5 tahun dan anak saya 11 bulan. Namun. Itu berat loh saudara. Untuk apa ya? Melawan ego. Saya jujur lemah dalam melawan ego. Kadang saya itu sering konflik dengan istri. Ayo gantiin popok. Sik ta, nggih khotbah kok dikon ganti popok gitu. Jadi, waduh, sik bentar ta. Lho ini tapi enggak ada yang bantu. Bentar. Jadi ego bersembunyi di balik topeng ego ini sesuatu yang lebih penting, padahal keluarga saya juga enggak kalah penting, saudara ya. Jadi, untuk menjadi suami yang sabar itu enggak gampang. Tapi justru anugerahnya nyata kalau saya menyadari, Tuhan, aku ini manusia lemah, aku butuh kesabaran. Aku butuh pertolongan-Mu Tuhan untuk menjadi suami yang baik. Untuk menjadi suami yang setia butuh anugerah. Namun. Untuk menjadi orang yang sabar butuh anugerah. Untuk menjadi karyawan atau pengusaha yang enggak korup butuh anugerah. Untuk nyetir di jalan butuh anugerah. Waduh, kalau sekarang jalanan mulai ramai lagi ya saudara. Waduh, itu juga butuh anugerah. Coba kalau kita dipotong sama orang. Langsung. Hujan. Dimu seperti fajar pagi hari. Gitu. Kadang jajan coklat gitu, atau gimana dan lain sebagainya. Kita itu kadang gak sabar, saudara. Kita itu kadang egonya kena gitu. Butuh anugerah. Jajan coklat. Tapi ketika kita menyadari bahwa kita lemah, anugerahnya semakin nyata. Tuhan seringkali bekerja melalui kelemahan kita dan memperdayakan kita untuk menyelesaikan kehendaknya, saudara. Amin. Rasul Paulus mencatat dalam 2 Korintus 2 ayat 12. Namun, tetapi jawab Tuhan kepadaku, kita baca sama-sama, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah dalam kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Amin. Amin. Dan yang ketiga dari kisah ini, Tuhan menghendaki umat mengenal dan berbalik kepada hatinya. Jadi ketika Tuhan berkarya, Tuhan memang sengaja membiarkan umatnya itu hidup di dalam penderitaan. Tapi Dia tidak membiarkan begitu saja. Dia menyertai, Dia capek, memberikan damai. Tujuannya apa? Supaya kita kembali dan berbalik kepada hatinya, saudara. Dan ini dicatat dalam Hakim-Hakim 6 ayat 24. Tuhan ingin pada waktu itu Israel bertobat. Tuhan ingin bangsa Israel mengalami pertobatan dan meninggalkan Allah-Allah palsu. Tuhan ingin bangsa Israel tidak menyembah dan bergaul dengan bangsa lain.
Tuhan ingin hati bangsa Israel, saudara. Demikian pula dengan kita. Tuhan ingin kita kembali pada hatinya juga. Tuhan ingin kita kembali menyembah Dia. Kadangkala kita itu menyembah Dia karena kita ada maunya. Kita memandang Tuhan hanya sebagai supply saja. Kita memandang Tuhan karena kita itu pingin, Tuhan aku mau kayak gini, Tuhan mau kayak gini. Enggak, tapi kita itu pingin, harusnya menyembah Tuhan karena kita itu mengasihi Tuhan, saudara. Amin. Di sini Gideon pada akhirnya Tuhan menyuruh Gideon untuk menghancurkan tiang-tiang berhala dan mesbah. Slider 4, ada apa kok diem? Ini menarik. Tiang-tiang berhala itu dan mesbah Baal itu ternyata punya ayahnya sendiri. Wah. Kalau kita sambungkan dengan kehidupan kita pada masa kini, saudara, ini cukup berat. Kita mengikuti kehendak Tuhan atau mengikuti orang tua atau tradisi keluarga. Saya bukan anti untuk melawan orang tua atau melawan tradisi keluarga, bukan itu. Saya tidak anti dengan tradisi, maksudnya saya tidak anti. Cuma bagaimana jika itu semua berlawanan dengan kehendak Tuhan, saudara? Kita tahu kita dibesarkan dalam budaya Asia yang begitu kental akan berbagai tradisi. Apakah kita mengikuti kehendak Tuhan supaya gak peduli apa yang terjadi dalam keluarga kita? Sudah, pokoknya kehendak Tuhan nomor satu. Atau yang kedua, yaudah ikuti aja supaya gak ribut lah sama keluarga. Yang penting kita baik-baik saja. Yang penting gak jadi batu sandungan. Kita seringkali bersembunyi di balik kata-kata yang penting gak jadi batu sandungan, saudara. Tapi bagaimana mungkin kalau perintah Tuhan itu, kalau tradisi keluarga itu berlawanan dengan perintah Tuhan? Contohnya mungkin yang umum, kalau dalam budaya Jawa atau manapun, saya menjelekkan budaya manapun, ada mendoakan orang yang meninggal gitu. Ada 3 hari, 7 hari, 14 hari, 40 hari dan sekarat ya. Ya kita harus mendoakan karena rohnya ini masih gelibet di rumah ya. Jadi kita kirim doa ya buat orang-orang yang sudah meninggal itu ya. Atau kalau mau pindahan rumah, kita harus cari hari baik. Enggak jawab. Halo, Kak Dura. Iya, DG headset. Marketing, terutama marketing properti. Kalau mau pindahan rumah itu ribut. Cari hari baik. Supaya nanti katanya orang-orang mungkin Surabaya, baterai atau memori. Hapus kono opo-opo, mampus dihuni gendruwo lah dan lain sebagainya. Atau kalau mau menikah, cari hari baik. Supaya nanti lu enggak berantem sama keluargamu dan lain sebagainya. Harus cari hari baik. Halo, saudara, bukankah kita percaya bahwa Tuhan selalu baik dalam hidup kita setiap hari? Amin. Atau saya pernah dengar, ini bukan saya. Saya dengar ada kerabat, nyo, lek kamu cari istri besok ya, besok, orang Surabaya ngomongin besok ya. Siolo itu kan tikus ya, jangan cari bojo sing sione pulau, dimplok kan kok ya, ditek-itek dari wong lanang kamu nanti, ojo gitu. Mama iki pengen lu itu hidup sejahtera, mama iki wis tuwek sakit-sakitan, biar no mama iki mati dengan tenang. Denger no mama ya, bukan denger no mama ya. Aduh, dan lain sebagainya. Akhirnya yaudah. Timbang ribut kok wonge mati gak tenang dan lain sebagainya. Saya mengerti mengapa Gideon pada waktu itu juga mengalami sebuah dilema yang tidak enak, saudara. Antara mengikuti kehendak Tuhan atau mengikuti keluarga. Gideon tapi memilih mengikuti kehendak Tuhan, tapi dengan cara menghancurkan perhalanya itu malam-malam. Jadi malam-malam dia melakukan operasi pembongkaran ya, saudara. Jadi pada akhirnya yang menarik, ayahnya pun ikut bertobat dan menyembah Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Perjumpaan seseorang dengan Tuhan itu tidak berdampak hanya pada dirinya, tapi perjumpaan seseorang dengan Tuhan, saya percaya itu juga akan berdampak buat orang-orang sekitarnya. Perjumpaan Gideon dengan Tuhan itu juga berdampak. Iya, Cik, boleh, Cik. Pastor, Pastor Dave. Tuhan ingin kita kembali dikasih headset nganu. Tuhan ingin kita kembali
menyembah Tuhan, saudara. Ada yang menarik dari sebuah kisah, ini kisah nyata, saudara. Saya akan bacakan buat Anda, dan saya akan ceritakan. Tuhan. Pada tahun 1970, pada awal 1970 sampai 1980, ada seorang pendeta yang cukup terkenal bernama Jim Baker. Dia adalah seorang televangelis dengan acara televisinya yang cukup terkenal pada masa itu. Acara televisinya pada masa itu adalah Praise the Lord, yang disiarkan lewat satelit ke seluruh dunia. Pendeta Jim Baker banyak sekali mengajarkan tentang teologi kemakmuran. Dalam acara tersebut dia banyak menekankan hal-hal yang bersifat materi. Ungkapan yang paling menarik dan sering diungkapkan oleh pendeta Jim Baker adalah, saya percaya Tuhan ingin memberkati kita semua secara materi. Jika jiwa Anda makmur, maka Anda juga harus makmur secara materi. Wow, betapa ngawurnya, saudara ya. Kami sebagai hamba Tuhan di tempat ini, dari pulpit ini, tidak akan membicarakan itu sekalipun, karena itu hukumnya haram ya Bapak Ibu ya. Kita hanya harus membicarakan berita Injil. Yesus mati dan dia menebus dosa setiap kita, saudara. Itu sesuatu yang dilarang. Saya juga memiliki keyakinan Patuan. Yang akan Injil. Kita semestinya apa ya, ukuran kesuksesan itu bukan materi, tapi damai sejahtera, saudara. Amin. Dan menariknya, pendapatan yang diperkirakan masuk per minggunya adalah sekitar $1 juta melalui acara televisinya. Uangnya itu dipakai untuk pengembangan Heritage USA, sebuah tempat retreat seluas 23.000 meter persegi. Tetapi ternyata pada waktu itu, pada tahun 1984 sampai 1987, ada penyalahgunaan dana dan dia dibayangi skandal seks, sehingga akhirnya dia dijebloskan ke penjara. Singkat cerita, Jim Baker mendekam dalam tahanan sel, tapi puji Tuhan, dalam penjara, pendeta Jim Baker bertobat dan menggali kitab suci secara sungguh-sungguh. Ketika dia berada dalam sel, dia menyadari bahwa ia telah mengajarkan sebuah ajaran palsu selama bertahun-tahun. Wah, luar biasa. Ada ungkapan yang menarik waktu dia di dalam sel. Saya mempelajari Alkitab sampai larut malam. 4 tahun. Seringkali saat matahari terbit, saya masih meneliti kitab suci. Semakin saya mempelajarinya, semakin saya harus menghadapi kenyataan mengerikan. Saya menyadari telah mengkhotbahkan doktrin palsu selama bertahun-tahun, dan bahkan saya tidak mengetahuinya. Dia mengalami pertobatan ketika dia menggali kitab suci sungguh-sungguh. Akhirnya dia sadar, waduh, yang aku ajarkan selama ini ternyata ngawur, ternyata sesuatu yang salah. Maan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebenarnya kita gak jauh dari Jim Baker atau Gideon. Kita juga pernah melakukan kesalahan, kita juga pernah melakukan hal-hal yang berlawanan dengan firman Tuhan. Kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Injil. Tapi puji nama Tuhan, Tuhan mencari kita. Dia berinisiatif mencari kita supaya kita kembali berbalik pada hatinya. Tuhan rindu setiap kita untuk berbalik pada hatinya, saudara. Ada pernyataan yang menarik dari Tim Keller. Religious people find God useful. Gospel people find God beautiful. Orang-orang yang agamawi hanya memandang Tuhan sebagai alat, sebagai supply untuknya, hanya sebuah sarana untuk memuaskan apa yang mereka inginkan. Orang-orang yang mengenal Injil, orang-orang yang berpusat pada Injil, orang-orang yang injili, memandang Tuhan begitu indah. Saya berdoa setiap kita, ketika kita memandang Tuhan, kita memandang Dia dengan kekaguman, kita memandang Dia dengan rasa hormat, saudara. Karena Dia adalah Tuhan yang indah, saudara. Ketika kita menyembah Dia, kita menyembah bukan karena ada maunya, tapi kita menyembah karena kita mengasihi Tuhan. Tuhan rindu kita memiliki kasih yang mula-mula, saudara. Setiap kisah yang terjadi di Perjanjian Lama,
itu adalah gambaran tentang perjanjian baru, saudara. Naaman. Dan singkat cerita, kalau kita kembali pada kisah Gideon, Tuhan memberikan damai sejahtera pada Gideon. Ayat 23, lalu Tuhan berkata kepadanya, damai sejahtera atas engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. Ayat 24, kemudian Gideon mendirikan mesbah di sana bagi Tuhan di sana, dan menamainya Tuhan adalah damai sejahtera. Pada akhirnya, dalam masa pemerintahan Gideon, bangsa Israel kembali mengalami kedamaian. Tapi sayangnya, lagi-lagi kedamaian itu semu. Kedamaian itu hanya sementara. Karena pada akhirnya kalau kita lihat kisah Gideon lebih dalam, dia juga jatuh dalam dosa penyembahan berhala, saudara. Kristus adalah gambaran Gideon yang sempurna. Kristus sangat berani, tapi Gideon pengecut. Kristus membuat tanda mujizat, Gideon meminta tanda mujizat. Kristus memberi damai, Gideon membutuhkan damai. Kristus adalah gambaran dari Gideon yang sempurna. Dalam sisi kemanusiaannya, Yesus Kristus sangatlah berani. Terbukti pada hari Sabat dia justru membuat mujizat. Saya percaya itu mengundang kontroversi dari ahli-ahli Taurat pada masa itu. Dia bukan pengecut seperti Gideon yang justru membutuhkan tanda untuk melangkah maju. Yesus membuat tanda mujizat, tetapi Gideon meminta. Yesus memberi damai, Gideon membutuhkan damai. Karena Gideon bukanlah sang damai itu. Sang damai kita adalah Yesus Kristus, saudara. Amin. Naaman. Dan kabar baiknya adalah sang damai itu tidak hanya menampakkan dirinya. Pada perjanjian lama, sang damai itu hanya menampakkan dirinya. Tapi saat ini, saudara, sang Raja Damai itu sudah tinggal di dalam setiap hati kita sebagai orang percaya. Kalau sang damai itu sudah tinggal dalam hati kita sebagai orang percaya, apa yang perlu kita takutkan? Apa yang perlu kita khawatirkan ketika kita menjalani kehidupan ini, saudara? Kalau sang damai itu menampakkan dirinya aja Gideon menang, apalagi sang damai itu sudah tinggal di dalam diri kita, kita pasti menang, saudara. Kalaupun hari ini kita mengalami penderitaan, kita mengalami kesengsaraan, saya percaya itu hanyalah sementara. Katakan sama-sama, sementara. Belum semua, sementara. Kita memiliki pengharapan kekal di dalam Kristus, saudara. Hidup kita paling lama berapa tahun? 70 tahun, 80 tahun. Sementara. Tapi kita memiliki pengharapan kekal. Kita bersama-sama dengan Kristus. Kita dalam sebuah kebahagiaan yang tidak terhingga, saudara. Gideon itu melambangkan kita juga, yang selalu pengecut. Dan Median adalah melambangkan dosa, di mana kita selalu tekan, saudara. Seringkali kita gagal mengasihi Tuhan. Seringkali kita gagal menghormati Tuhan. Seringkali kita menyalahkan keadaan. Enggak jarang kita menyalahkan Tuhan. Bahkan kita lari dari situasi yang kita alami. Tapi sekali lagi, kabar baiknya, Dia berinisiatif mencari kita. Dia mendamaikan hubungan kita yang telah rusak dengan Allah. Berkat terbesar bukan materi, bukan sakitmu disembuhkan, tapi hubungan kita yang rusak dengan Allah, relasi kita yang rusak dengan Allah, kita kembali dipulihkan, saudara. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, saudara. Namun, Yohanes 14 ayat 27, Yohanes menuliskan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ini berbicara mengenai Roh Kudus yang sudah diberikan kepada setiap kita sebagai orang percaya. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Dia bukan hanya cuma naik saja, tapi Dia menjanjikan seorang penghibur. Dia menjanjikan Roh Kudus untuk
memberi kita damai sejahtera. Tuhan Yesus bukan cuma ngomong, oke, aku naik ke surga, good luck, sampai ketemu di surga. Enggak, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Aku akan menyertai engkau bahkan dalam situasimu yang buruk, dalam situasimu yang tidak enak. Bahkan di tengah-tengah kamu mengalami sakit kritis, aku menyertai engkau. Mungkin beberapa kita tempat ini sedang mengalami terpojok masalah keuangan, masalah sakit penyakit, dan lain sebagainya. Mungkin harus cuci darah, harus kemo, harus terapi. Saya percaya itu cuma sementara, saudara. Yang kita butuhkan saat ini bukan terobosan mengenai itu. Yang kita butuhkan saat ini adalah damai sejahtera untuk kita dapat melalui setiap tantangan yang kita alami. Tuhan seringkali mengizinkan kita mengalami konsekuensi dari dosa. Namun Tuhan gak mengizinkan begitu saja. Dia memberi kita kekuatan dan damai sejahtera supaya kita kembali berbalik pada hatinya. Filipi 4:6-7 kita akan baca sama-sama sebagai ayat penutup kita pada hari ini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita, saudara. Yang kita butuhkan bukan yang terobosan, tapi yang kita butuhkan adalah damai sejahtera, saudara. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita, kita datang kepadanya. Saya berikan waktu sejenak untuk merenungkan firman ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Engkau menyertai setiap kami. Engkau memberikan kami damai sejahtera Tuhan. Hambamu tahu Tuhan, mungkin beberapa saudara-saudara tempat ini mengalami tantangan, mengalami pergumulan. Tapi biarkan pada hari ini kami kembali diingatkan dan kami disegarkan Tuhan. Bahwa dalam setiap tantangan, dalam setiap pergumulan Tuhan, Engkau menyertai kami, Engkau menopang kami. Anugerah-Mu yang terus menopang kami Tuhan. Biar pada hari ini kami kembali menaruh iman dan pengharapan pada Engkau Tuhan. Karena Engkau yang menuntun iman kami dan memberi kesempurnaan Tuhan. Biar damai sejahtera kami tidak diukur dengan keadaan, tapi damai sejahtera kami karena kami tahu Engkau mengasihi setiap kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan akan 2000 tahun yang lalu Engkau mengirimkan putramu yang tunggal supaya relasi kami kembali dipulihkan. Namun kami mengucap syukur Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, biarkan saudara-saudara tempat ini Kau berikan kekuatan Tuhan ketika mereka menjalani hidup. Kami mau serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Kami mau serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Dan kami mau berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara diberkati firman Tuhan hari ini. Sekali lagi beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Baik saudara-saudara, tiba saatnya kita akan masuk di sakramen perjamuan kudus. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Saudara bisa mempersiapkan roti dan anggur perjamuan. Saudara-saudara, melalui perjamuan kudus kita diingatkan akan karya penebusan Kristus di dalam hidup kita. Melalui perjamuan kita juga memproklamirkan kematian dan kebangkitan Kristus sekaligus kenaikannya di surga. Sekarang dia duduk bersama-sama dengan Allah Bapa. Dan melalui perjamuan kita juga diingatkan bahwa kita memiliki satu pengharapan. Kamera 4 full width. Yaitu akan kedatangan Kristus yang kedua. Di mana suatu saat kita akan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kekekalan. Dan siapa yang bisa mengambil bagian di dalam perjamuan kudus adalah bagi mereka yang sudah percaya dan menerima Kristus secara pribadi yang diproklamirkan melalui baptisan. Mari kita bersama-sama mengangkat roti yang sudah ada di tangan kita.
ngantuk eh. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Kamera 8 stand by. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, tahan dulu. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, roti yang kita pegang ini kamera adalah roti mati. Biasa. Tetapi bukankah roti kamera yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Yesus. Sekarang anggur yang ada di tangan kita, mari kita angkat tinggi-tinggi. Demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang diuraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, anggur yang kita pegang adalah anggur biasa. Tetapi bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu doxologi. Dari kanan kamera 8. Suara-suara Oh, raising all creatures in the Lord. 8 on. Raising above him heavenly homes. Raise Father, Son, and Holy Ghost. 4 on. Puji Allah sumber rahmat. Kamera 8 standby. Lapan on. Pujia semua ciptaannya. Puji dia para malaikat. Namon. Bapa Putra dan Roh Kudus. Empat on. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Iman. Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah pada hari ini. Firman-Mu telah menguatkan kami, Tuhan. Di mana Sang Damai itu bukan hanya diberikan kepada kami, tetapi tinggal di dalam hidup kami. Sehingga di dalam setiap musim hidup kami, kami tidak lagi menjadi takut dan khawatir, karena kami tahu masa depan kami ada di dalam tangan-Mu, ada di dalam kedaulatan-Mu, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Melalui sakramen perjamuan kudus ini juga Tuhan mengingatkan akan karya penebusan Engkau di kayu salib bagi kehidupan kami, dan juga mengingatkan bahwa suatu kelak Engkau akan datang. Kami akan duduk bersama-sama dengan Engkau di dalam perjamuan, di dalam kekekalan nanti. Dan Tuhan, kami sadar karena anugerah-Mu ini, Tuhan, kami tahu bahwa sekarang hidup kami ini bukan menjadi milik kami sendiri. Hidup kami ini adalah milik-Mu, sehingga kami tidak menggunakannya untuk hal-hal yang fana, yang sia-sia. Tetapi kami mau menggunakan untuk mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk segala hal yang sudah Engkau kerjakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Jangan Kudus. Jangan lupa rekodnya dimatikan, Yurek. Amin. Saudara, mari kita akhiri ibadah kita. Kita angkat tangan kita. Kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari 8, engkau senpai. Dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. 8, on. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Masuk. Dan memberi engkau damai sejahtera. Fokusnya, Lur. Kiranya Allah Bapa, Allah Putra di dalam Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus okay, selalu melingkupimu, melindungimu, mendewasakanmu, menguatkanmu, memampukanmu dan menyertaimu sekarang dan selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Happy. Jangan lupa stop record. Mantap guys. Thank you semuanya. The best pengambilannya. Baru pertama kali dan ingin mengetahui tentang Division, saudara bisa ambil Division.com yang ada di nanti pada waktu saudara pulang. Di sini banyak sekali informasi-informasi tentang gereja ini. Dan juga nanti bagi saudara yang seperti putra dan putri yang satu lagi beribadah di atas, pintu keluarnya dari satu ke sebelas. Baik, untuk yang pertama bisa barisan yang paling depan untuk bisa baris fisik. Saudara akan diarahkan oleh asal untuk meninggalkan tempat. Barisan selanjutnya. Bye guys, sampai ketemu lagi di Butut Channel. Sehat, bahagia, tidak bikin kembung di perut.